Istri anggota reserse kriminal Polsek Kuta Utara telah mengikhlaskan kepergian suaminya yang tewas ditikam atlet mixed martial art Amok Rane Sabet kemarin. Sedangkan warga Banjar Tegal Gundul Kuta Utara kini merasa tenang dengan tewasnya warga Perancis si pembuat onar tersebut. Rumah duka Brigadir Anak Agung Putu Sudiarta sejak pagi hingga siang terus didatangi pelayat dari kerabat dan rekan kerja di Polsek Kuta Utara. Istri korban Made Ayu Larasati telah mengikhlaskan kepergian suaminya yang gugur dalam tugas. Made Ayu berharap peristiwa tragis yang dialami suaminya tidak terulang kembali di kemudian hari. Ya semoga anggota lain supaya nggak ada kejadian begini lagi ke depannya gitu loh. Cukup hanya Haji aja yang jadi korban gitu. Supaya nggak lalai lagi. Made Ayu menjelaskan suaminya sebagai sosok kepala keluarga yang baik dan selalu membantu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Sementara Kapolsek Kuta Utara, Komisaris Polisi Wayan Arta Aryawan yang melayat ke rumah duka enggan memberi komentar kepada media. Sementara itu, warga Banjar Tegal Gundul Desa Tibu Beneng, Kuta Utara mengaku lega dan lebih aman dengan tewasnya Amok Rane. Karena selama 2 tahun tinggal di sini, tingkah laku Amok Rane sering meresahkan warga sekitar. Atlet mixed martial art profesional tersebut diketahui warga tidak memiliki pekerjaan dan hanya mondar-mandir di sekitar desa. Sering bikin ulah. Bikin ulahnya kadang-kadang dia makan di restoran gitu, tidak pernah bayar. Ya selalu bilang istilah kasarnya gitu ya. Tapi ada orang yang bilang baik, tapi di pas di saat dia itu lagi bagus moodnya, dia senyum. Bilanglah orang stres seperti itu ya, orang gila ya. Pria 46 tahun tersebut sering mengaku kepada warga sebagai utusan Tuhan, Kristus, atau Bunda Maria. Namun pria berbadan kekar tersebut justru sering meneror warga dengan kata-kata kasarnya. Tak hanya dengan warga sekitar, Amok Rane juga bermasalah dengan pihak imigrasi dan kepolisian. Dari hasil investigasi pihak imigrasi, izin tinggal Amok Rane telah habis sejak September tahun lalu. Pria berdarah Aljazair ini juga tak kooperatif terhadap polisi dengan merobek surat panggilan. Seperti diberitakan, Amok Rane menikam seorang anggota reserse kriminal Polsek Kuta Utara, Brigadir Anak Agung Putu Sudiarta saat akan ditangkap Senin kemarin. Amok Rane kemudian diberondong tembakan oleh polisi hingga meregang nyawa di jalan raya. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET.